Saya tidak tahu tentang berita ini. Tetapi menurut saya, hukuman yang pantas untuk para koruptor adalah hukuman mati, seperti di negara lain telah menerapkan hukuman itu untuk mengurangi tingkat korupsi di negaranya. Baik, menurut saya yang pertama kita harus tahu dulu bahwa ranah kasus ini adalah ranah perdata atau pidana. Rasa-rasanya menurut pemahaman saya, ini masih masuk ke ranah perdata karena masih terkait dengan sengketa utang piutang. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dapat dikenakan hukum pidana apabila sang obligor maupun debitur itu tidak kooperatif atau mangkir. Menurut pendapat saya, pertama kita memang harus terus mengusahakan dan mengupayakan agar semua jumlah utang mereka bisa masuk ke kas negara kembali dan mereka tidak mangkir, dan pidana merupakan jalan terakhir untuk bisa menekan mereka agar mereka mau bersifat kooperatif. Tanggapan saya itu seharusnya para obligator dan debitur tidak mangkir karena dia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Jika mereka terus mangkir, maka harus ada surat penjemputan. Kalau menurut saya ini perbuatan yang kurang pantas untuk ditiru ya, karena terlepas dari dia mengetahui atau tidak, dan itu terlepas dalam jangka waktu yang sudah cukup lama, itu masih merupakan kewajiban mereka karena dalam bantuan BLBI ini yang digunakan adalah uang negara. Sejatinya uang negara itu perlu dilakukan dan dialihkan ke hak-hak yang lebih bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga ketika nantinya dia bisa membayar dan uang tersebut kembali ke kas negara, maka hal itu dapat dilakukan untuk menstimulus lagi kegiatan pemerintah, dan apalagi di tengah-tengah sekarang ini lagi gencar-gencarnya penanganan COVID-19. Jadi rasanya sudah sepantasnya mereka bersikap lebih arif dan lebih bijak.